Apaan sih, Mang? Liatin saya terus? Kirain teh dan Raka sudah tidak bisa bahasa Indonesia. Biasanya teh kalau orang lama di Inggris itu nggak bisa bahasa Indonesia, ngomongnya teh bahasa Inggris. Ya bisa lah. Ya saya kan orang Indonesia. Ya pasti bisa lah ngomong Indonesia. Kemana sih, Mang? Ya, tapi kayaknya dan Raka seperti sudah tidak betah ya di sini. Ya kalau tinggal di Jakarta sih fine. Tapi kalau mesti tinggal di pelosok kayak gini, pasti kebayang sepinya kayak apa. Saya terakhir kesini aja, udah lupa kapan. Lama-lama aku lama-lama tergoda sama kamu. Hatiku kau buat hatiku jadi suka sama kamu. Oh my god, what is it? Aduh, ini tepung, Den. Yeah, I know. Aduh, ini siapa sih yang ngelakuin ini? Allah! Lagi-lagi kamu masih saja dirimu. Oh. I know. Mereka kabur deh, daripada kena omelan. Aduh. Ayah. Hey! Terus tegukannya gak mau hilang. Hei! Hatiku kau buat hatiku jadi suka. Ya ampun, akhirnya cabut panetnya berhenti. Ayah! Itu bu, tepungnya teh jatuh. Jatuh? Kamu teku mahal. Baru juga beli tepung udah teledor. Sekarang kamu ke warung lagi. Terus kamu beli telur setengah kilo. Cepetan. Cepet. Udah aku dulu. Mandi dulu aja ya. Ntar malam aja beli telurnya ya. Gak usah ngedumel. Lama-lama akil. Aku lama-lama tergoda sama kamu. Hatiku kau buat hatiku. Oh, cucu kesayangan kakek. Astaga, aduh Raka. Nih ya, rambut mami aja yang udah putih, mami hitamkan. Ini kamu rambut hitam malah kamu putihkan. Mi, ini sih tepung, Mi. Abis dari mana sih? Kayak abis ulang tahun aja sama penuh dengan tepung. Tahu tuh, tadi di jalan ada cewek yang tiba-tiba lempar tepung. Terus kena Raka deh. Berani-beraninya tuh cewek sama cucu kesayangan kakek. Cuma bercanda nih Raka. Bercanda gimana orang jelas-jelas. Makan dulu, ayo abisin makannya. Tambah lagi yang kamu suka. Abis makan langsung tidur ya. Besok pagi, pagi-pagi sekali ikut kakek bekerja di kebun. Come on, Grandpa. We're staying here for holiday, not for work. Kalian kemari bukan untuk malas-malasan ya. Kakek paling tidak suka orang tidak disiplin, apalagi bang siang. Ya? Iya, Kek. Gue dorong dulu aja deh, biar gak ketahuan.
Ini mobil kenapa? Kok mogok? Yah! Kehabisan bensin lagi. Aduh. Astaga, jangan-jangan cowok itu teh pencuri. Sekarang gue harus gimana? Duh, gimana ini lewatnya? Kalau aku juga ikutan diculik, dibunuh, gegara mergokin dia nyuri gimana? Bismillah. Nekat. Ayo, ayo. Mbak, tempat jual bensin eceran di mana ya? Mbak, 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 kenapa? Mbak, 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 buka gua! Iya, harus banget lagi. Woi, lu nggak tahu jawab dong? Coba sih gua. Mana kuncinya? Pasti dia yang bawa mobil papi. Dan mobilnya pasti mogok. Karena papi baru mau beli bensin. Ya sudah, Mengku di rumah saja. Biar papi sama Mang Udin yang cari dia. Ya udah, tolong ya Pi ya, cariin Pi. Cerita apa? Tadi aku ke warung 2 kali. Terus ketemu sama cowok aneh banget. Aku ditarik tangannya. Untung aja aku berhasil kabur. Ih, takut. Ya ampun ayah, kalau neneng yang ditarik, kamu gak bisa kabur. Ya Allah, Budi. Bu, kenapa sih ngagetin mulu? Untungan. Besok, ibu minta tolong. Kamu ambil kue jajanan pasar di tempat langganan ibu. Nah, habis itu kamu antarin ke rumah Juru dan Rusanya. Asal kalian tahu ya, itu kue jajanan pasar dipesan khusus Juragan Ruslan buat anak sama cucunya yang datang dari mana tuh, luar negeri ya. Hai, bukannya kata kamu malaikat penolong kamu teh cucunya Juragan Ruslan? Iya, berarti teh penandaan aku gak sia-sia. Bingung, pusing banget ngatasin adik kamu tuh. Aduh, Mami pusing. Kalau begini terus, bisa-bisa muka Mami nanti menjadi tua. Aduh, Mami stres. Hah? Neng, aku tuh gak denger mereka ngomong apa. Di tempat seperti ini, Raka itu gak mungkin kaburnya jauh, Mi. Kalau enggak karena kakek kamu itu, Mami gak mau pindah ke sini lagi. Ya udah itu, kita deketin. Ayo. Iya, biar kedengeran. Bukannya Mami juga besarnya di sini. Karena Mami nikah aja sama Papi, terus Papi boyong Mami deh ke luar negeri. Kita pulang yuk. Nanti terlalu malam nyampe Jakartanya. Iya yuk, kita kan mau flight ke London lusa pagi. Jadi sekarang kita harus segera pulang ya. Ini mah aku udah mulai inget-inget. Ibu itu teh yang waktu dulu jemput cowok yang udah nyelamatin aku. Kayaknya kak itu udah pasti yang nolongin aku. Gitu. Ini ngomong-ngomong Mami tuh udah panas banget, mataharinya terik banget. Udah, kamu, masuk ya. Udah, Mami masuk dulu deh. Mami udah kayak pampir aja deh. Masa sama mataharinya takut sih? Coba tuh sini, Neneng pengen lihat. Neneng, ngapain ngeliat? Aduh, Neneng. Hei, siapa tuh? Tunggu, berhenti.
Ini cewek, tatapan matanya kenapa bikin jantungku berdebar? Gak karuan ya? Ngapain kalian kesini? Maaf ya, maaf. Kenapa pakai aksesoris, Ay? Iya sih ya. Astaga, Ayah. Ini teh udah siang, kok kamu masih di rumah? Kok jajanan pasar itu tuh kan tuh diambil cepetan? Apa itu? Enggak apa-apa. Awas ya, kalau sampai ibu di rumah juragan ruslat kue itu belum datang. Peres-peres kayak juga. Sok atuh cepetan. Ingat, 3 kotak. Iya, ibu keluar dulu, mau ganti baju. Juragan Ruslan itu kakek saya, Mang. Masya Allah. Jadi, ada nanti cucunya juragan Ruslan? Yang dari luar negeri teh ya? Ya udah saya masuk dulu ya, Mang. Mang Aden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Raka. Akhirnya kamu teh pulang juga. Kamu tahu enggak sih, Mami tuh enggak bisa tidur mikirin kamu, khawatir setiap hari nungguin kamu. Aduh, sekarang anak Mami udah datang. So smelly. Bau apa sih? Bau amis lagi. Kena pecahan telur orang pas Raka, sekeras apapun usahamu untuk kabur dari areal perkebunan ini, kakek pastikan kamu tidak bisa keluar dari daerah ini tanpa seizin kakek. Paham kamu? Ya sudah, mandi dulu. Oke. Nyata dandanan aku berlebihan. Berlebihan di mana, Ayah? Ya ampun, kamu teh udah cantik banget begini. Ini udah dandanan paling wow. Kalau cowok lihat kamu teh udah kelepak-kelepak. Suksesnya Gilis. Sukses. Gue harus kabur dari rumah ini. Pokoknya nanti gue harus banyak-banyak tanya orang biar gue gak nyasar lagi. Berani mencuri di rumahku. Ini ada maling saya di kampung ya. Itu anak saya, bukan maling. Itu adik aku. Ada apa ini? Itu Teh dan Raka, bukan maling. Iya, itu cucunya juragan Ruslan. Kamu tenang. Lo kan yang ngelempar tepung ke muka gue dan pas malam ngelempar telur ke muka gue, ya kan? Wah, akhirnya kita ketemu juga ya sekarang. Itu Teh dan Raka. Ya. Maaf sekali lagi Teh Raka, tapi yang telur teh bukan salah saya, itu salah Teh Raka. Soalnya ngomongnya nyuri mobil, saya pikir Teh Raka teh maling. Oh, jadi kamu yang ngebuat anak saya udah bau semua seluruh badannya tuh? Aduh. Dek, udahlah, mending kamu masuk ke dalam aja deh. Daripada kamu basah-basahan di luar, nanti malah masuk angin lagi. Yaudah, yuk. Apaan sih nih cewek? Raka, kamu tetap di situ. Ini ngapain cepat. Iya! Ya, juragan. Bawa anakmu sini. Aduh, mati. Kamu harus dihukum. Emang enak dihukum? Rasain lo. Maaf ya juragan, saya teh benar-benar minta maaf banget. Saya teh benar-benar enggak tahu, saya minta maaf ya juragan. Minta maaf, tapi dengan syarat. Kamu saya maafkan. Kalau kamu mau mendidik kedua cucu saya ini untuk berkebun. Apa?
Tapi juragan... Ayah teh siap, juragan. Siap. Bagus. Mulai saat ini, kamu ajari mereka untuk berkebun. Dan kalau Raka larikan diri lagi, awas, kamu yang tanggung jawab. Awas lo ya. Gue bakal bikin lo kesusahan. Ngerti. Hatiku kau buat hatiku jadi suka sama kamu. Di sini kita teh pakai sistem stek dari kebun teh yang udah berumur 2 tahun. Nah, kalau mau ngambil ratinya itu udah berumur 4 bulan. Gitu, Den. Woi. Cepetan dong kalau mau ngajarinnya, lama banget sih. Keburu panas nih. Sabar atuh, Ara. Den Raka! Itu harusnya Den Raka. Den Rakanya mana? Den Rakanya teh kemana? Kemana eta? Den Rakanya. Aduh, Den Rakanya teh kabur nih. Gimana tuh, Neng? Udah deh, udah diem di sini aja. Biar Nana yang cari. Kamu lucu ya, ya? Itu, Den Rakanya teh kabur. Aduh, gawat ini. Nanti saya teh bisa dimarahin sama juragan. Ah, kabur? Tuh anak selalu yang nyusahin orang. Yaudah, kamu tunggu di sini biar aku cari Raka ya. Gak usah, teh. Kita cari barang-barang aja, yuk. Yuk, biar cepet ketemunya. Yaudah, ya. Den Raka! Buat apa gue kerja kayak gini? Mendingan gue balik ke Jakarta aja. Gue yakin teman-teman gue pasti mau nampung gue sementara waktu. Den Raka! Aduh, Satya, mendingan teh kita mencar aja kesana, aku kesana. Jadi lebih enak gitu. Ayah maaf ya, aku jadi nyusahin kamu. Si Raka itu emang susah diatur orangnya. Dia juga sering banget nyusahin mami sama kakek. Gak apa-apa tuh, ini teh udah tanggung jawab aku. Lagian kasihan juga ibunya A. Yaudah ayo, A. Kita mencar, biar cepet ketemu. Ya? Iya. Yeah. Gue gak nyangka. Ternyata masih ada cewek yang baik dan tulus kayak ayah. Kayaknya cewek yang selama ini gue tunggu itu adalah ayah. Cewek yang ditunggu? Jangan-jangan Satya teh malaikat penolong ayah waktu kecil. Berarti Neneng teh harus deketin mereka berdua. Berharap kau tahu tentang semua rasa ku ingin ku kau mengerti. Kayak gue udah lama nih merangkak. Gue yakin pasti udah aman. Mengertilah akan inginku, hatiku hanya untuk kamu. Satu-satu. Raka, kamu teh mau kabur kemana lagi? Wah, hebat banget ya. Berani banget lo manggil gue Raka doang. Lo lupa gue siapa, lo siapa? Hah? Gue cucunya kakek Ruslan. Ih, bodo amat. Kamu teh gak pantas dipanggil Den Raka. Kelakuan kamu aja teh begini. Oh. Pokoknya demi kesahabatan saya akan kasih kamu ke juragan. Jangan, udah damai aja ya. Ya udah nggak usah lapor-laporan lah. Ntar kakek makin ribet lagi jagain gue ya. Udah ya, jangan ya. Enggak. Kamu harus saya laporin. Ikut. Ayo. Ikut. Ayo. Udah. Mendingan lo balik aja ya. Ayo. Udahlah. Udah lo balik aja sana, ngapain sih lapor-laporan? Pokoknya saya teh harus ngerahin kamu ke juragan. Satu-satu.
aduh. Ya udah terserah lo deh. Tapi gue kebelet pipis banget ya. Lo tunggu di sini aja ya. Enggak. Ayo. Saya ikut. Saya laporin kamu. Ya ampun. Aduh, beneran nih. Aduh, gue udah kebelet banget nih. Ya, gue masuk dulu, oke? Nanti kalau kamu bohong teh gimana? Ya elah, kalau lo gak percaya, lo tungguin gue di depan pintu kamar mandi. Ribut lo. Aku ingin bahagia hanya bersamamu. Pokoknya, saya teh harus jagain biar dia gak kabur. Tungguin aja. Aku sayang kamu. Lama banget ditungguin. Raka, kamu teh harus keluar sekarang juga. Saya harus bawa kamu ke juragan. Raka, buka pintunya. Raka. Woi, keluar woi. Ayo. Kok tangannya teh perempuan? Ibu. Kamu tuh ngapain ya? Masuk ke rumah orang tanpa izin, tanpa permisi dulu. Nggak ada sopan-sopannya. Terus sekarang kamu udah berani ya panggil nama anak saya dengan sebutan Raka. Itu Bu, tadi teh Den Raka itu kabur. Terus saya teh bawa dia ke sini buat ditemuin ke juragan diaduin. Tiba-tiba dia bilang kok dia kebelet pipis. Ya udah dia katanya ke kamar mandi. Terus dia bilang ke saya suruh tungguin di depan pintu kamar mandi. Pas saya tungguin teh ibu yang keluar. Raka kabur lagi. Terus sekarang Rakanya di mana? Ada di mana Rakanya? Kalau gitu sekarang kamu wajib cari Raka sekarang. Oh, dia Raka. Kok malah masuk ke sini? Kamu tuh cari ke sana sampai ketemu sampai dapat cepetan. Oh, iya. Raka. Hai. Gimana? Rakanya udah ketemu belum? Belum. Ayo gini aja deh. Mendingan sekarang kamu sama Neneng balik lagi aja. Masalah Raka sama kakek biar aku yang ngurusin ya. Biar kamu gak usah terlalu khawatir. Tah bener kata Satya. Ayo kita kerja lagi. Ini dia nih pas banget. Wah, ngajak bercanda ini teh. Aku kerjain juga nih cowok tukang minggat. Lihat aja teh ntar. Udah tenang aja. Kayaknya teh saya tahu Den Raka ada di mana. Jadi saya janji bakal bawa Den Raka pulang ya. Ntar. Mang Udin. Apa nih? Itu teh mobilnya juragan? Iya. Oh, katanya teh mobil yang itu nggak ada bensinnya. Mendingan Mang Udin teh pakai mobil yang lain aja, ya? Gitu. Ya udah tuh, kalau begitu mah. Ini saya titip kuncinya ya. Mana tadi kuncinya? Nih. Oh, iya Mang. Mang Udin mau pakai mobil yang lain, oh, ya? Jakarta juga. Siapa bilang gue gak bisa kabur dari kakek? Akhirnya gue bisa kumpul-kumpul lagi nih sama teman-teman gue. Loh. Ini kok gue masih ada di perkebunan teh? Wah gak bener nih. Nyangkanya teh kamu udah di Jakarta. Ya ampun, mau kabur. Gak bisa aku deh. Jadi lo ngerjain gue. Kamu teh gak bisa kabur, kuncinya di saya. Berani banget ya lo ngerjain gue. Sini gak? Nih, sini kuncinya. Sini gak? Jangan rebut-rebut kuncinya dong. Sini kunci mobil. Ini kan mobil kakek gue, siniin. Iya, jangan dibawa kabur. Siniin gak? Aduh, sakit banget. Aduh, ini kayaknya kesel Leo deh.
Lo harus tanggung jawab. Yaudah, ayo tuh dibawa ke tukang pijat. Oh, gue gak mau ke tukang pijat. Gue harus ke dokter spesialis tulang, ya. Pokoknya, lo harus bawa gue ke Bogor sekarang. Hah? Ke Bogor? Itu tuh jauh banget, Den. Aden tuh gak akan bohongin aku lagi, kan? Ya enggak lah, ngapain sih gue bohong? Jadi lo gak mau nganterin gue? Ya gampang. Gue bakal laporin lo ke Mami. Gue bilang kalau lo berusaha mencelakai gue. Gue jamin, lo pasti langsung dipecat, ya. Dan gak cuma itu. Gue bakal laporin lo ke polisi. Dan gue bilang kalau lo mencelakain gue. Lo mau? Aduh, serem pisan ngancemnya. Ya udah, ayo atuh, dianterin ya. Ayo. Ya, ayo ya. Aduh, pelan-pelan dong. Iya. Sini deh, dianterin, ya Allah. Pelan-pelan dong, gimana sih? Ini kado pelan-pelan bisa. Syukurin, emang enak gue kerjain. Nanti kalau nyampe Bogor, gue bakal kabur ninggalin lo. Ayo. Ini kenapa sih? Ya ampun. Alhamdulillah, ya Allah, selamat, Gusti. Den, kita nggak apa-apa, Den? Iya. Ungkapkan rasa ini, berharap kau tahu tentang semua rasa ku ingin ku kau mengertilah akan maksudku. Kenapa sih? Gue selalu sial berkali-kali lipat kalau deket sama lo, hah? Den Raka, jangan gitu atuh. Saya teh juga ikut sial deket-deket sama Den Raka. Satu-satu aku sayang kamu, kamu yang tercinta. Tiga-tiga aku ingin bahagia hanya bersamamu. Raka, kamu teh bohongin saya ya? Dengar ada petir itu kakinya langsung misal loncat-loncat, ngibrit. Bener-bener kamu teh keterlaluan. Lo berani banget ya nyebut nama gua Raka. Emang lo siapa? Hah? Kamu teh, biarin aja. Kamu teh bener-bener keterlaluan, bodoh amat. Saya panggil Raka kayak siapa kek? Lo, mau kemana? Ai! Pulang. Naon. Lo mau pulang? Jalan kaki. Ya ampun, jauh banget, Ai. Lo tadi katanya mau anterin gua ke Bogor. Omdo lo. Nih. Ini siapa yang bawa? Hah? Siapa yang mau balik? Ya kamu aja urusin, itu teh punyanya kakek kamu. Setirnya nggak bener, mobilnya nggak bener, semuanya nggak bener. Ya udah, ntar Mang Udin aja yang bawa balik. Kamu aja urusin sendiri, biar kamu teh diculik sama wewe gombel. Hai! Ayo! Assalamualaikum! Bu, ayah pulang, Bu! Kamu teh ngapain ngikut-ngikut aku pulang? Pulang sana ke rumah kakek kamu. Sana, Raka. Sana cepetan pulang. Ibu. Kamu cerita. Aduh. Sama cucu majikan ibu. Dan Raka, maaf ya. Iya, Bi. Si Ayate rada. Loh, Dan Raka teh kesini jalan kaki gitu? Iya. Ya ampun, capek dong. Ayo, kita ibu, masuk ya. Ibu, kok perhatiannya sama dia aja? Aku kan anaknya, kayak anak tiri. Ya udah, kamu cari ibu kandung kamu sana. Cari ibu kandung kamu ya. Ada Raka, ayo masuk. Ada Raka, saya mau minum apa? Kopi, susu, jahe, atau apa? Ya, iya, Bi. Ayo. Iya, ntar aja gak apa-apa. Kamu kan masih di sini? Pulang, udah malam. Dan Raka teh tidur di sini aja. Di sini teh kalau malam suka rawan, takut
kenapa-kenapa. Mendingan besok pagi aja ya pulangnya ya. Rawan apanya ibu? Ibu teh suka nyuruh ayah pergi malam-malam. Lagian teh dia kan laki-laki. Apaan sih? Woi, woi. Oh, Gusti. Preman juga lo ya. Kamu teh ngapain sih bangunin orang? Udah deh. Lo enggak usah sok polos. Pasti lo kan? Yang bakar dupa di kamar tempat gue tidur, hah? Lo pikir gue udah meninggal apa? Berani-beraninya lo ya, hah? Dupa? Itu teh obat nyamuk. Makanya jangan kelamaan di London. London, London. London kali. Ih, kok di sini teh namanya London? Kecapok. Kamu tuh. Kamu tuh ngapain meluk? Lo yang meluk gue gimana sih? Enggak kok, orang aku cewek meluk. Orang jelas-jelas lo yang meluk gue duluan. Kalian tuh ngapain gelap-gelapan di situ? Awas aja ya, kalau sampai macam-macam, rasain. Bercanda, tapi beneran. Kalau kalian macam-macam, awas aja. Ya udah tuh kalau gitu, sok tidur lagi. Den, enggak tuh tidur. Ayo, tidur. Satu-satu, aku sayang kamu. Saya tak berharap mereka jadian. Bercinta tiga-tiga, aku ingin bahagia. Ayo, bersama kamu. Dasar cewek aneh. Kayaknya setiap lo takut atau panik, lo cugukan mulu. Tapi kalau megang kalung itu kayaknya cuma bukan lo berhenti. Coba gue liat. Lo, kok lo bisa punya kalung ini sih? Ini kan kalung didesain khusus. Jadi pasti gak ada duplikatnya. Lo nyuri ya? Ih, mulut kamu teh minta dijahit ya? Ngomongnya sembarangan. Ini teh kalung dari cowok yang ditunggu-tunggu sama aku. Dia ngasih ini ke aku. Nih, aku pinjamin kalung. Kalau aku udah kembali lagi, aku ambil ya. Mangesta serius? Iya, serius. Janji? Janji. Nah, makanya sejak itu teh aku setia banget tungguin cowok itu buat ngambil kalung ini lagi. Nah, sejak saat itu juga, tiap cegukan aku teh hilang kalau aku megang kalung ini. Kalau Raka cowok itu, dia teh pasti inget dan ngaku. Cewek aneh. Nggak bisa tidur aja.
fix. Itu kalung punya almarhum papi. Dan gue lupa pernah janji buat ketemu dia lagi. Sih deg-degannya nggak mau hilang-hilang, padahal cubukannya tuh udah hilang. Sepuh. Kenapa sih? Aku tuh jadi mikirin Raka terus. Padahal dia gak pantas buat dipikirin, ih orang nyebelin. Mungkin gue gagal kabur terus karena harus nepatin janji gue ke lo, Ay. Jadi siapa dong yang ngasih aku kalung? Pokoknya aku teh harus mastiin yang ngasih kalung aku ini Raka atau Aa Satya. Kayaknya gue bisa tidur nyenyak malam ini. Jangan dipelototin aja, ini teh makanan, harus dinikmatin. Tapi ini makanan apaan sih? Ini teh namanya tempe orek. Yang ini teh ikan penyet. Nah, kalau yang itu teh namanya jengkol. Iya, Bi. Tapi maaf banget nih, saya gak doyan makanan kayak gini. Lagian ya, kalau buat sarapan, ini tuh terlalu berat. Ada sereal nggak? Saya biasanya kalau sarapan, saya makannya sereal dicampur susu. Di sini teh, saya yang namanya apa? Sereal. Udah, dinikmatin aja apa yang ada. Sampai tadi makan. Tapi lo main enak sih. Alhamdulillah kalau Den Raka teh suka. Habis makan, Bibi anterin pulangnya. Oh nggak usah, biar saya diantar sama Ayah aja. Akan maksudku, maksud saya, harus bawa Ayah dan ngaduin kelakuannya kemarin ke saya. Karena dia udah ninggalin saya di jalan. Padahal dia tahu sendiri kan, saya nggak tahu jalan di sini. Den Raka, saya teh udah gak peduli sama kamu. Kamu teh dianterin pulang aja sama ibu. Kamu langsung ke kebon. Lolo, ay, ya gak bisa gitu dong. Ay. Aku ingin bahagia hanya bersamamu. Apa? Den Raka nginep di rumah kamu? Kamu teh jangan kenceng-kenceng, jangan berisik ah. Kedengeran sama orang gak enak. Lagian teh aku lagi bingung banget. Kenapa ya? Semalam cegukan aku teh ilang pas deket-deket sama Raka. Masa? Kebetulan aja kali itu, mah. Kok sekarang manggilnya Raka? Ih, kedengeran sih sama orangnya. Marah, dia mau marah. Udah amat. Lagian teh dia orangnya nyebelin banget. Pokoknya sekarang teh fokus aku nyari tahu kalau Aa Satya orang yang aku cari atau bukan. Udah ah.
Hai, kamu gak usah capek-capek nih. Kemarin neneng teh denger nih sama kuping neneng sendiri. Kalau A.A. Satya teh bilang dia teh lagi cari perempuan. Dan perempuan itu teh kamu. Apa, Sa? Jadi malu, seneng aku. Jangan bilang gitu, aku juga neneng baik. Oh, neneng. Dah. Terima kasih ya, kamu sudah menampung anak nakal ini menginap di rumahmu. Dan juga terima kasih buat Ayah, karena dia berkali-kali menemukan ini. Sami-sami, juragan. Raka, karena kamu sudah berkali-kali minggat, kamu harus dihukum. Kamu tidak boleh keluar kamar selama seminggu. Ya, masuk kamar dulu. Tapi jangan kayak gitu dong. Tapi jangan jahat sama Raka. Kan yang penting itu sekarang Raka sudah pulang ke sini, Pi. Kek, please. Aku janji. Aku gak akan kabur lagi. Dan aku pasti bakal serius buat belajar berkebun sama Ayah dan Kak Satya. Gila, masuk kamar. Tapi, Kek. Sudah, masuk sana. Mau kemana kamu? Satria mau nemenin Raka, kek, kasihan dia sendirian. Tidak usah. Kamu fokus saja belajar di perkebunan. Siapapun yang menolong Raka akan saya hukum. Paham semuanya? Iya, kek. Nah, ini teh bisa lihat rumput-rumputnya teh udah banyak yang tumbuh-tumbuh liar nih. Nah, ini teh harus dibersihin supaya nggak mengganggu pohon-pohon tehnya tuh berkembang gitu, bertumbuhnya jadi bagus. Itu ya, nih aku ajarin ya. Hah? Oh, iya. Ini teh caranya, pertama tangan kanannya teh di sini, terus tangan kirinya di sini. Mau coba dulu? Coba deh dipraktekin dulu sama Ayah. Ini ya, Oh, bisa nggak? Oh, jadi tangan kanannya itu di sini ya? Udah bisa kayaknya, mah caper sama diri. Lama-lama aku lama-lama tergoda sama kamu. Hatiku kau buat hatiku jadi suka sama kamu. Cuit. Maaf, Pak. Gimana teh kalau kita makan dulu? Udahan dulu belajarnya, kita makan dulu aja. Ya, tapi kan latihannya baru sebentar. Gak apa-apa, lapar kan pasti lapar ya. Neng lapar juga kan ya, Neng ya? Ayo, kita makan dulu, Neng. Ya, ayo. Iya. Ya, ayo lah. Ah, udah, biar aku aja yang bawa. Di mana makan? Di sebelah sana aja. Di gubuk ya, ayo. Lama-lama akil, aku lama-lama tergoda sama kamu. Kau buat hatiku jadi suka sama kamu. Asyatya, kayaknya lah pizzanya makannya. Udah sering ya makan makanan di sini? Iya, makanan di sini enak-enak ya. Kayaknya orang-orang di sini pada jago masak deh. Iya atuh. Berarti cewek idaman Ate yang pintar masak ya? Iya. Ini semua teh Ayah yang masak. Hah? Oh ya? Semua ini Ayah yang masak. Wah, berarti udah cocok dong jadi istri idaman. Ayah. Kamu deketin aku. Kamu minum dulu deh. Gak usah nervous gitu kali ya.
Makasih ya. Kamu ini lucu ya. Kalau kamu lagi panik, pasti kamu cibuk kan? Alfa tuh tahu kok. Ayah panik sih cibuk kan? Iya. Emang udah dari dulu. Ayah. Salah deh ini. Beneran sih. Tahu kalau kamu cibuk kan? Kalau panik gitu. Duh, udah ya nih. Udah atuh ah, jangan diajakin terus. Malu atuh. Bener. Neng, ah. Enggak bisa berhenti. Gue kesini bawa apa? Tada! yuk buruan sebelum ketahuan kakek. Iya. Yeah. Wah, enak banget nih. Iya sih, punya hobi kabur-kabur dari rumah. Karena dihukum kan jadinya. Berisik banget sih kak. Lagi lapar nih, seharian belum makan. Masih. Dek, kasihan tuh ayah. Kalau kamu kabur, yang tanggung jawab tuh ayah. Lagian hobi kabur-kabur. Jangan bilang kamu ngelakuin ini karena kamu suka sama cewek, heh? Iya kan? Justru sekarang gue udah nemuin cewek di masa kecil gue. Makanya mulai sekarang gue nggak mau kabur-kaburan lagi. Wah, gak ngerti yang kayak gini nih. Kalau diem berarti tandanya iya. Cewek siapa yang bisa ngambil hati adik kakak ini, ya? Temen kecil aku, kak. Dulu, waktu kecil aku pernah tolongin dia. Gara-gara dibilang jelek sama teman-teman. Tapi sayang, dia gak ingat sama aku, kak. Jadi, aku juga pura-pura lupa sama dia. Sebagai hukuman, karena dia gak ngenalin aku lagi. Iya, tapi jangan lama-lama hukumnya. Nanti kalau itu cewek diambil cowok lain, ntar nyesel loh, ha? Nih ya, cewek jelek kayak dia nggak bakal ada yang mau. Jadi kita harus memperlakukan teh itu dengan sangat baik. Dan jangan lupa, jangan salah petik daun teh. Karena ingat, daun teh terbaik itu ada di pucuknya. Kita harus memberi rasa yang berbeda dengan teh-teh lain, yaitu adalah menggunakan rasa cinta. Untuk saat ini cukup sekian dan terima kasih semuanya. Keren banget ya Den Satya ya. Kalau begitu silakan kembali bekerja. Ya. Ah, tadi bagus banget deh pidatonya. Makasih ya. Iya. Ay. Jalan yuk. Andaikan malam tak berganti, ingin ku merenungkan sendiri. Berharap kau tak pergi dalam ada sepeda. Mau gak kita keliling perkebunan pakai sepeda aja? Boleh deh. Cinta itu buta. Enek. Siap. Siap. Jangan ya. Ya. Yang jauh di sana, dengarkan terus perasaanku. Bukannya kerja malah enak-enakan ya? Ku bisa merindu. Mending ini dulu ya. Oh oke. Okay. Bentar ya. Oke. Okay. Tahu nggak? Dulu waktu kecil, aku teh sering banget ikut lomba balap sepeda. Aku selalu menang. Masa sih? Semusim bila ku menanti di kesunyian diriku kasih. Elah, baru menang lomba, pas zaman kecil aja udah sombong banget sih lo. Kalau lo berani, lawan gue sekarang. Ayo, siapa takut?
kalau yang menang dapat apa? Hadiahnya dapat apa aja yang diminta pemenangnya? Gak takut, ayo. 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 Ini ya. Semangat, Ai. Pasti menang. Ayo semangat. Hati-hati, Ai. Ayo pasti menang, Ayo. Emang hebat sih, Ayah, woi. Ayo, Ai. Ayo. Ayo. Apa ya, Sa? Ada yang luka? Gak tau, sakit. Udah, gini, gak usah balapan lagi. Lagian bahaya, laju jalannya tuh menurun. Ya elah, kalah kan? Katanya sering juara. Gimana sih? Masa gini doang jatuh? Payah lo. Dan Raka teh dasar gak punya perasaan, malah seneng di atas penderitaan orang lain. Ayah teh lagi luka, bukannya dipikirin. Ayah, jangan lupa janji lo. Iya, iya, teteh bakal ngelakuin apapun yang kamu mau. Gue udah tahu apa yang gue minta dari lo. Gue minta lo siapin sarapan gue, makan siang gue, sama makan malam gue. Soal dananya gampang, ntar gue kasih. Emangnya teh saya istri? Lagian itu tadi kasih duit, abis itu disuruh masakin, namanya istri. Jangan kebanyakan ngayal deh. Nih ya, misalnya gue lagi cari istri, terus ada nama lo jadi kandidatnya, lo adalah orang pertama yang namanya gue coret, tau gak? Sombong pisan. Emangnya teh siapa yang mau ada di kandidat kamu? Aku gak mau. Lagian kalau kamu satu-satunya cowok yang ada di muka bumi ini terakhir, aku juga gak mau milih kamu. Ya bagus lah kalau gitu. Pokoknya lo harus siapin makanan gue selama seminggu. Gimana? Tuh kan, aku teh deg-degan lagi. Tapi kenapa aku gak cemukan ya? Kenapa aku jadi aneh begini sih? Maaf ya, sikap adik aku belum baik gitu sama kamu. Nggak apa-apa tuh, A. Belum jadi adik ipar, rese deh. Gimana, A? Nggak apa-apa kok. Apa gua nembak Ayah sekarang aja ya? Duh, kok gua jadi grogi kayak gini sih? Itu teh permen karamel? Iya, ini permen karamel. Katanya permen ini itu bisa ngilangin stres dan kepanikan. Enggaknya, aku mau makan. Ini permen karamel. Kata almarhum papi aku, permen karamel bisa nyembuhin penyakit cegukan. Ayah, nih, mana sini? Nah. Ini permen buat kamu. Biar kamu gak grogi pas terus sama aku. Makan ya. Iya, Pak. Ah, kakek. Juragan. Ayah, tolong kamu antarkan
surat undangan sosialisasi pekerja perkebunan ini kepada Pak Kades karena giliran Pak Kades yang menjadi pembicara, ya. Oh, baik juragan. Ayah, aku temenin ya. Nggak usah. Kamu menemani kakek menemui orang pabrik dari Jakarta. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui, ya. Siap, kek. Ayah, maaf ya nggak bisa nemenin. Oh ya, nanti kita ketemu di rumah kakek jam 4 sore ya. Ayah, aku tunggu. Aku punya surprise buat kamu. Daya. Surprise? Pak Kades? Apa sih? Hai, Nay. Hai, Nay. Ada ke mana? Halo, halo. Mau pulang? Meninggal sepisah, Nay. Keren. Apaan kamu? Ayo, makan. Iya, udah lepas. Lepas. Minggir gak? Anesaha. Gue cucunya kakek Ruslan. Cucunya juragan Ruslan? Cucunya Ruslan. Kalau lo punya nyali, lawan gue sekarang. Ciaaat lari! Woi! Gue paling setebal ya liat cewek dijahatin. Seenak ya mereka. Jangan dia. Aku paling sebel ngeliat cewek dijahatin. Kalau berani lawan aku. Emang wani-wani? Siapa takut? Abar! Woi, jangan lari. Kejadian ini teh mirip sama waktu itu. Lo gak apa-apa? Nih nih, permen rasa karamel. Biar lo berhenti cegukan. Terus, cowok kecil waktu itu teh siapa? Raka? Apa Satya? Ih, amit-amit kamu mah ayah. Cangkena naon udah mau selingkuh ya Satya? Iya, ya gimana tuh perasaan ke Den Raka teh muncul tiba-tiba. Tapi neneng mah yakin gak? Kalau pangeran penolong kamu teh, A.A. Satya. Kenapa kamu bisa yakin? Atuh diliat atuh Den Raka mah sama ciri-ciri yang kamu ceritain. Ih, meni beda pisan. Mirip GK Azat ya. Ya, tapi tuh kejadian tadi yang dia nolongin aku itu mirip banget sama kejadian aku waktu aku masih kecil. Udah gitu tuh tiap ada Den Raka, cegukan aku hilang. Ah, kebetulan pasti ya Tama. Wah, mungkin atuh Den Raka. Cewek gak konsisten. Katanya mau nungguin gue sampai gue ambil kalung itu lagi. Sekarang malah mau ngerayu kakak gue. Ini gak boleh dibiarin. Kasian lah cewek yang disukain kakak gue. Yep. Oke. Cemilannya udah siap. Sekarang tinggal nunggu ayah datang. Aduh. Duh, nanti kalau dia datang, gue ngomongnya kayak gimana sama dia? Gini kali ya. Ayah, gue suka sama lo. Lo mau kan jadi pacar gue? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga. Nih, aku udah siapin filmnya. Aku juga udah siapin cemilannya. Ya udah kalau gitu, kita mulai nonton aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neneng? Iya, A. Aku teh ngajak Neneng, gak apa-apa kan? Oh, iya. Ya udah, gak apa-apa. Cuma nonton film biasa doang, ya udah. Duduk deh, duduk ya. Duduk. Gitu-gitu lagi gitu. Caper sama diriku. Lama-lama aku lama-lama. Salah posisi ini, Mas. Di sini atuh. Nih. Saat di situ masa Neneng di sini. Enggak enak ah, buruh. Neng. Neng ikut kursinya. Kenapa, Neng? Nyangkut. Nyangkut ya kumaha? Punten, Mak. Iya. Enggak apa-apa, udah duduk sana. Neng, kok duduknya di ujung, tak malah jatuh loh. Takut ngikut lagi.
ini pada mau nonton film bareng nih. Lu gak ngajak-ngajak sih, Kak? Ya udah, nonton bareng aja. Hai, ya udah. Tergoda sama kamu. Hatiku kau buat hatiku. Kenapa ya? Hati aku teh deg-degan setiap lihat senyumnya Raka. Padahal teh Satya udah bikinin acara romantis ini buat aku. Bisik. Mau nonton film apa? Ya udah kita mulai ya. Yap. Seru banget sih filmnya. Kok jadi kayak gini sih filmnya? Seru banget sih film. Cuk, film bagusnya begini. Enggak tadi enggak masang ini. Ayo, Satya, kita teh pulang aja ya. Enggak bisa nonton yang begini, Ah. Ayo. Putih. Tarikin atau? Tarikin. Ayo, bisa. Ayo, pulang. Ayo, pulang. Ini apaan sih? Perasaan film gua gak kayak gini tadi, kenapa jadi kayak gini? Apa? Jadi Kak Satya diam-diam suka sama Ayah? Iya, makanya tadi kakak ajak Ayah tuh kesini buat nonton. Pengennya sih nonton film romantis. Hei, kakak salah masukin kaset. Nggak ada film perang. Gak gitu suara tembakannya berisik banget lagi. Ya udahlah. Kak jadi nggak jadi nembak dia. Meski cinta itu buta, tak dapat melihat tapi terasa kasihku. Ternyata bukan Ayah doang yang suka sama Kak Satya. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu sekarang. Aku udah gak bisa nyemunyiinnya lagi sama kamu. Ay, jujur, aku tuh udah suka sama kamu dari pertama kali lihat kamu. Kamu mau gak terima aku jadi cowok kamu? Jangankan kamu, aku juga nervous. Aku baru pertama kali nembak cewek. Kamu gak perlu jawab sekarang. Tapi aku harap kamu cepet kasih jawabannya ke aku. Karena aku gak suka di PHP-in. Yaudah gini aja. Sekarang kita makan aja dulu ya. Oke. Aku teh seneng ternyata Satya teh suka sama aku. Tapi kenapa aku kepikiran sama Den Raka ya? Kamu bawa apa nih? Ini bawa jengkol. Aku suka loh sama jengkol. Gue gak mungkin bersaing sama kakak gue sendiri. Den Raka, mau makan gak? Ini teh ada jengkol. Ayo sini makan. Ayo, aku siapin ya. Gue gak suka jengkol. Oh, masa? Katanya teh sekarang suka sama jengkol kan, Den? Ya kalau gue bilang gak suka ya gak suka. Jangan maksa dong. Dan Raka kenapa sih? Kok sekarang jadi galak? Jangan kira gue jadi baik sama lo karena gue ada perasaan sama lo.
Gak sama sekali, Ai. Nih ya, gue baik sama lo supaya gue bisa suruh-suruh lo. Paham? Raka, lo bisa lebih sopan gak sih ngomongnya? Aku tuh emang cuma orang desa yang bisa dibohongin sama orang kota kayak kamu. Aku juga udah muak kok ngeliat kamu. Lu tuh seharusnya gak ngomong kayak gitu sama Ayah. Dia tuh udah banyak bantu kita di sini, tau gak? Ayah, tunggu Ayah! Maafin gue, Ay. Dengan begini, lo bisa bahagia sama kakak gue. Aku mau balik ke London. Mau nerusin S2 di sana. Kuliah bisnis. Serius, barudak deh. Raka, mamimu kan enggak di sana. Kakek khawatir kuliahmu malah berantakan kalau enggak diawasi. Udah, kakek tenang aja. Aku janji kok, bakal kuliah dengan serius sampai lulus. Dan setelah lulus, aku bakal bantu Kak Satya buat ngurus perusahaan di sini. Ya kalau mami sih pada dasarnya setuju aja kamu mau kuliah di sana. Yang penting kamu itu harus serius. Dan kamu gak akan pernah ngecewain keluarga. Kamu gak ada lagi masalah di sini kan, Dek? Ya enggak lah, Kak. Masa ada masalah sih. Cewek waktu kecil yang pernah gue ceritain sama lo itu... Gak ingat siapa gue, Kak. Oke, gue ngerti sekarang. Jadi selama ini... Kamu marah-marah lampiasin ke orang lain itu karena masalah pribadi kamu? Iya? Duh, Raka. Kamu ini dari dulu gak pernah berubah ya? Selalu ya marah-marah sama orang lain, padahal orang lain itu gak tahu dan gak ngerti kenapa. Udah deh, gini aja sekarang deh. Kamu cari cewek itu, ya kamu ungkapin lah apa perasaan kamu sama dia. Udah, Kak, gak usah. Lagian, mungkin itu karma. Karena aku pernah lupain dia, jadi sekarang dia lupa sama aku. Lagian mana mungkin sih gue nyakitin lo, Kak. Lo bisa shock kalau tahu gadis kecil itu adalah Ayah, cewek yang lo suka juga. Dan Raka? Ini kalau nggak karena gue pengen balik ke London, gue nggak bakal balik sini lagi. Mau balik? Nggak tahu tuh, kenapa adik gue pengen banget balik lagi ke London. Kayaknya sih dia lagi sakit hati. Masih banyak cewek London yang suka sama gue. Emang kenapa? Ini kan kebun kakek gue. Yang rugi kakek gue, bukan lo. Apa lo yang ribet sih? Den, Raka! Den! Lo ngapain sih ngikutin gue? Den! Lepasin ya! Apa salah ya? Gua alangi mereka. Sekarang kamu jujur sama aku. Sebenarnya kamu itu suka kan sama Raka? Ya ampun, Aa, Ayah teh sukanya sama Satya.
dari awal AA ngasih kalung ini. Iya, aku tahu. Tapi cowok itu bukan aku. Cowok yang ngasih kalung ini ke kamu itu adalah Raka. Maaf, aku emang egois. Saat kamu cerita tentang kalung ini, aku gak kasih tahu kamu. Maksudnya Ate gimana? Hai, kalung ini adalah kalung almarhum papi aku. Papi aku kasih kalung ini ke Raka seminggu sebelum papi aku meninggal. Jadi cowok yang ngasih kalung ini adalah Raka, bukan aku. Dalam hidupku, meski cinta itu buta. Raka sering cerita tentang kamu. Aku yang salah. Aku kira yang Raka maksud itu adalah Neneng. Raka gak mungkin kasih barang berharga ini ke kamu kalau Raka gak cinta sama kamu, Ay. Ku bisa merindu karena cinta. Ku bisa merindu karena sayang. Simpen ya, kalung pemberian dari Raka. Aku selalu setia. Berarti selama ini teh kamu gak salah suka sama orang. Karena sayang Tuhan, sampaikan salam padanya. Aku selalu setia. Kenapa nih mobilnya? Aduh. Ye. Mogok nih kayaknya. Kok bisa mogok? Mana gue tahu. Gue cek dulu ya. Yaudah. Mana ya? Gue gak ngerti mesin lagi. Dek, lu tunggu sini ya. Gue cari bantuan dulu. Yaudah, Kak. Nah, Aya, kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Kamu tuh kenapa nggak pernah bilang kalau kamu itu malaikat pelindung aku? Kenapa kamu tuh harus pura-pura? Nih, ambil, kamu ambil tuh kalung kamu. Kamu tuh katanya mau ngambil kalungnya kan? Lo salah orang kali, bukan gue. Nih, buat apa gue kalung kayak gini? Nih. Mansi. Raka. Harusnya lo jujur soal perasaan lo, Raka. Ya elah, Kak. Gue gak mungkin nyakitin perasaan lo. Nih ya, gue tahu kalau Ayah itu sukanya sama lo. Lo juga gitu kan? Gue juga tahu Ayah itu udah ngejar-ngejar lo dari awal. Ya mana mungkin gue suka sama Ayah, lo ngarang ya? Lo salah, Dek. Ayah itu sukanya sama lo. Bukan sama gue. Sebenarnya di sini teh Neneng yang salah. Neneng yang ngeyakinin Ayah kalau yang ngasih kalung itu teh Aa Satya. Padahal Ayah teh bilang ke Neneng kalau sukanya sama Den Raka.
Maafin aku ya. Kamu teh tahu nggak? Cegukan aku jadi hilang gara-gara kamu. Kamu harus tanggung jawab. Sorry ya. Aku janji, aku gak akan ninggalin kamu lagi. I love you, Ai. Lagi-lagi kamu